Mantan calon wakil presiden nomor urut 3 pada Pilpres 2024, Mahfud MD, mengaku senang bila bisa menghadiri acara pelantikan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih 2024-2029 Gibran Raka Buming Raka pada 20 Oktober 2024 mendatang. Menurutnya, pelantikan presiden dan wakil presiden adalah peristiwa politik bersejarah yang hanya terjadi 5 tahun sekali. Untuk itu, ia mengaku akan memprioritaskan hadir. Akan tetapi, lanjut dia, hingga saat ini dirinya belum menerima undangan resmi. Pelantikan presiden atau wapres adalah peristiwa politik bersejarah yang hanya terjadi 5 tahun sekali. Tentu saya senang untuk bisa hadir. Saya akan memprioritaskan untuk hadir. Tetapi sampai sekarang undangan resmi belum saya terima, kata Mahfud saat dihubungi tribunnews.com pada Kamis, 10 Oktober 2024. Pada Pilpres 2024, Mahfud MD berpasangan dengan calon presiden. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.